بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل خلق الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الصائمين الصائمات رحمني الله وإياكم الحمد لله كتاب الشكر فعل الله سبحانه وتعالى bagi yang berkah ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan kemudahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima olehnya dan apa yang kita kerjakan menjadi penambah catatan kebaikan kita di sisinya. Ucapan salat dan salam mari kita berbanyak untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak kembali kita melihat bagaimana kehidupan para salafus salih di dalam menghabiskan hari-hari mereka di bulan suci Ramadan pada pembahasan yang ketiga yaitu Ramadan hayatun ukhra Ramadan adalah sebuah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan di bulan-bulan lainnya Ramadan adalah kehidupan baru yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Tentu kita sebagai orang beriman tidaklah berpikir bahwa Ramadan itu hanya sekedar 30 hari yang bergilir, tidak. Ramadan bukan hanya sekedar ya, hal yang sepele dalam pikirannya. Ramadan bukan hanya sekedar bagian yang tidak berharga dalam hidupnya. Tapi Ramadan adalah hayatun ukhra. Ramadan adalah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan di bulan-bulan lainnya. Dalam hal ini digambarkan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abdullah bin Abbas. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik dalam kehidupan ini, Orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut kepadanya, orang yang telah dijamin surga, yang telah dijamin ampunan atas dosa-dosanya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita pelajaran, memberikan kepada kita gambaran bahwa bagaimana kita menyikapi hari-hari di bulan Ramadhan, bagaimana kita harus mengisinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Digambarkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi adalah orang yang paling dermawan. Ya, orang yang paling dermawan. Kedermawanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa kana ajad ma yakunu fi syahr Ramadan. Kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu meningkat. Bisakah kita ya, menggambarkan bagaimana kedermawanan Rasulullah SAW? Disebutkan dalam hadis bahawa Masuila Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam fil Islami Qat Illa Aqtahu Iya atau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimintakan sesuatu di dalam Islam kecuali Nabi mem memberi Pernah sebuah kisah di mana Rasulullah SAW memberi satu orang yang minta. Memberi satu satu orang yang dombanya antara dua bukit. Itu ada lembah dan itu penuh. Bisa dibayangkan itu? Membeli, memberi seseorang yang lembah antara dua bukit dan itu penuh oleh oleh domba-domba. Dan itu diberikan kepadanya. Kalau Nabi SAW memberi la yakhsahul faqar ba'd. Kalau Nabi memberi orang setelah mendapatkan darinya itu tidak takut kefakiran. Sehingga setelah menerima itu kembali kepada kaumnya mengatakan aslimu. Berislamlah kalian. Masuk Islamlah kalian. Karena sesungguhnya Muhammad kalau memberi tidak takut kita setelahnya fakir. Kalau memberi itu sampai begitu. Kalau memberi itu memang selesai urusan orang itu. Begitulah kehidupan Nabi saw yang harta yang ia punya bukan untuk diri sendiri. Yang harta yang ia punya bukan untuk diri sendiri. Tapi Nabi saw memikirkan orang-orang, memikirkan kaum muslimin, memikirkan ya orang-orang yang yang membutuhkan. Maka Rasulullah saw di Ramadhan أجود. يا yeah, لبي lebih درماون. لبي لبي درماون. إن جبريل صلى الله عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ. جبريل دا تنك بدانيا بدى ستة رمضان. فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه القرآن نبي بأجركا القرآن فإذا لقيه جبريل أب بالله ditemui oleh Jibril karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajad bil khairi min ar-rih sehingga digambarkan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti angin yang berhembus kencang cepat kuat semangat itulah gambaran kedermawanan Rasul SAW. alaihi Ramadan adalah bulan kedermawanan bulan yang penuh dengan kedermawanan hati-hati kita terbuka untuk memberi hati-hati kita sangat mudah untuk berbagi perasaan kita dengan saudara kita sah sama. Makanya di antara hikmah Ramadan bahwa siapapun dari umat ini ya yang kaya yang miskin, yang tinggi level sosialnya yang rendah yang masyarakat masyarakat bawah masyarakat masyarakat atas itu sama merasakan apa yang dirasakan oleh si fulan. Kita menahan makan dan minum kita sejak terbit fajar sampai terbenam matahari agar kita merasakan ikhwa agar kita merasakan satu rasa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala makanya Ramadan adalah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan bulan-bulan yang lain Kalaulah sama kehidupan kita Ramadhan ini dengan di bulan Ramadhan ini dengan hari-hari yang lain, apa bedanya apa yang menjadi apa yang menjadi keistimewaannya makanya jabir bin Abdullah radhiyallahu taala mengatakan jangan engkau jadikan hari berpuasamu sama dengan hari tidak berpuasamu kualitasnya harus berbeda ikhwafilillah kualitasnya tidak boleh sama gitu kan kelengantuknya mungkin boleh sama <gulisim> Ramadhan ramadan bawaannya masyaallah tabarakallah makanya ada orang Uh, di bulan Ramadhan kita kita ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kesederhanaan dalam segala hal. Terkadang Subhanallah Ramadhan jenis-jenis makanan banyak ya, minuman berwarna-warni. Kalau orang berpuasa, terkadang kita ada alasan. Maklumlah mata orang puasa melihatnya semuanya enak. Tapi kalau mata orang, kalau mata orang-orang yang betul-betul tujuannya bukan hanya makanan, maka tidak akan tertarik dia mungkin sekedarnya saja, ya kan? Sebetulnya kehidupan kita ini dengan hari-hari yang lain ya sama masalah makanan. Jangan berbedanya hanya pada unsur makanan. Unsur makanan, masya Allah jauh berbeda. Yang dulu cuman ya satu jenis makanan Ramadan, dua tiga jenis makanan. Bukan ini yang kita inginkan khawafilar Yang kita inginkan kehidupan berbeda kita dari sisi iba, ibadah. Ibadah ibadah yang harus meningkat. Berbaginya harus harus bertambah. Jadi kalau kita ini fokusnya masalah kehidupan, makanan, rasa, warna-warni dari segala jenis makanan, apa yang menjadi perbedaan kita? Yang diajarkan oleh Islam, Bahwa Ramadan kehidupan yang berbeda itu bukan pada makanannya, tapi pada semangat beribadah kepada Allah semangat berbaginya, semangat kita merasakan saudara kita juga membutuhkan seperti apa yang kita butuhkan. Maka itulah ikhwah fillah Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala ia sangat menyukai orang-orang yang bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan. Sangat menyukai orang-orang yang berbeda ya kehidupannya di luar Ramadan dengan Ramadan. Dari sisi apa? Al-jud, dari sisi kedermawanan, ya kan? Bukan dari sisi yang lain, bukan dari sisi belanjanya meningkat, ya kan? Bukan dari sisi uang pengeluarannya Ramadan ini membengkak begitu, <laughs> karena banyak sekali yang harus dibeli ini dan itu. Tapi kalau keluar uangnya di Ramadan ini untuk berbagi nggak ada masalah, untuk berinfak tidak ada masalah, untuk berwakaf nggak ada masalah, ya? Tapi kalau hanya untuk dirinya saja, yang dipikirkan hanya dirinya saja, ini ya ini tidak yang kita inginkan. Yang harus meningkat apa ekwafila aljud apa itu kedar bukan makannya, bukan tidurnya meningkat, bukan minumannya berwarna-warni, bukan yang lain-lainnya. Tapi yang diinginkan kehidupan baru di Ramadan itu apa? Aljud kedermawanannya, ya kedermawanan kepada sesama sesama. Makanya Imam Syafi'i menceritakan bahwa saya menyukai orang-orang yang bertambah keterbawannya di bulan Ramadan, iktida'an Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti mencontoh nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh nabi kita sallallahu alaihi wasallam. nasi fihi ila masalihim, karena kebutuhan orang, kebutuhan orang di bulan Ramadan. Makanya ikhwafillah hati-hati kaum muslimin yang suka memposting ya jenis makanan minuman yang akan ia yang yang akan ia makan di sore itu karena betapa banyak saudara-saudara kita yang hari itu lapar dan dahaga yang tidak memiliki apa-apa di rumahnya tetapi dia melihat apa yang antum posting itu akan menjadi dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala membuat orang ya bersedih dengan apa yang kita dengan membuat orang bersedih dengan apa yang kita kita posting. Ya. Jangan sampai hal ini terjadi. Kalau ingin, ya nikmati saja, karena inilah hikmah Ramadan bahwa kita diajarkan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Jelas ya, Ramadan mengajarkan rasa yang dalam di hati, sebuah ruang yang sangat lapang, bahwa kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Yang hari-hari mereka tidak punya apa-apa, yang hari-hari mereka sangat sederhana. Ya ini masya Allah sore ini, itu kan ada kolak pisangnya lah, yang ada ininya lah, ada itunya. Saudara kita nggak punya apa-apa ingin dimakannya, hanya melihat makanan Anda saja. Hati-hati, bukan ini yang diajarkan Ramadan, ya, bukan ini yang diajarkan Ramadan, yang diajarkan Ramadan adalah berbagi, bukan berbagi foto, bukan berbagi foto di Facebook, di status WhatsAppnya bukan, tetapi berbagi makanan bukan berbagi foto, foto yang membuat orang ya bersedih dengan apa yang kita yang kita yang kita uh, lakukan. Yang diinginkan Islam adalah berbagi sesuatu yang bisa membuat orang bahagia. Ya kan? Membagi kepada saudara-saudaranya. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan walitasyagulin kathirin minhum an, maka, an, an ya, aku, ya sangat mencintai orang-orang yang bertambah kedermawanannya di Ramadan men mengikuti Nabi S.A.W., dan karena kebutuhan orang ya di dalam maslahat mereka dan karena ya kesibukan orang dengan berpuasa dan salat dari dari usaha-usaha mereka. <tuh> kehidupan <tuh> yang berbeda dari kehidupan di bulan Ramadan. Di antaranya Al Imam Malik rahimallahu taala ya. Imam Malik misalnya uh, ini dijelaskan beberapa siir, ya di sini tentang bagaimana kebahagiaan hatinya ya dengan hidayah yang datang ya. Ramadan adalah 'amal ardal arja'. Ramadan itu meliputi seluruh bumi ini. Meliputi semua seluruh sisi dunia ini. Bahkan Ramadan kedermawannya terasa ya dari seluruh sisi dunia ini. Ya, kedermawanan kebaikan itu merata. Yang harusnya itu yang harus yang diajarkan ya. Wa anara bin nuril bil khairi fi biladi Akan menyinari seluruh bumi ini dengan cahaya yang dengan kebaikan itu Sampai kepada ya, seluruh uh, bumi yang selalu menyinari. Ya, ikhwah fillah rahimakumullah, mazilta tahfu lisiyami bi syahra bi syahrihi wa tarumu fihi albirra wal alaa. Bahwa dengan nilai-nilai puasa dengan kebaikan-kebaikan puasa itu yang menyapu kebaikan pada satu bulan dan engkau ya fihi albirra wal alaa engkau selalu ia melakukan selalu uh, melaksanakan atau menyenari mengisi bulan-bulan itu dengan kebaikan dan segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita Ikhwah fillah rahimakumullah Al Imam Malik rahimallahu taala eh, da dalam rangka menunjukkan bahawa Ramadan itu kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya eh, seorang ulama ya Imam Malik ulama Darul Hijrah Imam Malik yang yang dikenal dengan keilmuan yang sangat dalam ya kan jika Imam Malik berfatwa tak ketidak ada ulama lain yang sanggup berfatwa di masanya kedalaman ilmunya ya dan ketakwaannya apabila Ramadan tiba Imam Malik hajar jami al majalis hatta majalis al hadis ditinggalkan majelis hadisnya liyakufa ala kitabillah agar bisa duduk bersama kitab Allah al Quranul al karim Imam Malik gitu ya Waka imam Ahmad, begitu juga dengan Imam Ahmad, ida aqbal Ramadhan, jalasa fi baitillah, duduk dirumah Allah Subhanahu wa taala wa taqafa ala qira'ati al-Qur'an, ya itikaf membaca Al-Qur'an, wa taraka meninggalkan fatwa-fatwanya. Ya fatwa jadi ditinggalkan, ya wa ilah, wa majalis al-ilm, liya'kufa ala kitabillah. ada yang berkaitan dengan fatwa dengan keilmuan ditinggalkan dulu. Gitu kan? Padahal mengajarkan keilmuan itu adalah kebaikan sendiri tapi ditinggalkan menunjukkan kehidupan Ramadan berbeda dengan kehidupan yang lainnya bahwa yang disebutkan oleh uh, di Ramadan ini adalah oleh Al-Qur'an yang menyebutkan dia adalah Al-Qur'anul Karim Safian ats jika Ramadan masuk taraka jami al-a'mal dia cuti ya cuti dia ya meninggalkan seluruh pekerjaan-pekerjaannya Wa akbala ala kiraat al Quran yang dia kerjakan adalah mempersamai kalau Allah al quranul al Karim. Zubaid al Yami, ya, jika hadir Ramadhan, ahdar al Mushaf, wajamiila, wajam, wajamailah ashaba. Dia membaca ya, al Quran dan berkumpul padanya, ya, dikumpulkan para sahabat sahabatnya, ya. Al Imam al Bukhari juga demikian. Apabila malam pertama Ramadhan maka dia berkumpul bersama sahabat-sahabat kemudian dia salat bersama mereka dan membaca pada setiap rakaat 20 ayat 20 ayat wa kadzalika ayat yaqtilu kerana sampai mengkhatamkan al-Quran ikhw fillah rahimakumullah inilah kehidupan yang diinginkan kehidupan ukhra hayatun ukhra ya kehidupan yang yang lain yang berbeda seharusnya dengan kehidupan Ramadan kehidupan Ramadan ini lebih berkualitas lebih terasa barokahnya lebih terasa hari-hari uh, itu diisi dengan kebaikan. Yang, pering, yang sering kita sampaikan bahwa kalau di Ramadan ini kita tidak dekat dengan Al-Quranul Karim, maka di bulan apa lagi kita bisa lebih dekat dengan Ramadan, dengan Al-Quranul Karim. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak meningkat iman kita, di bulan apa lagi di mana kita harus bisa meningkatkan keimanan kita. Ya, Ramadan dibukakan pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu para syaitan. Nah, ikhwah filah Al-imam Ibn Qayyim ta'ala menyebutkan wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi ramadhan. Inilah kehidupan yang ingin kita contoh itu. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan ramadhan. Al-iqthar min anwa'il ibadat. Menyapu habis seluruh jenis kebaikan. Ibadah. Ya, apa -apa, ya? Menyapu habis seluruh jenis ibadah. Fakana Jibril yudarisuh Al-Qur'ana fi Ramadan. Jibril datang mengajarinya Nabi sallallahu Al-Qur'an. Ya. Wa idza laqiyahu Jibril ajwad bil khairi min ar al-mursalah. Kalau Jibril sudah datang bertemu dengan Jibril, maka semangat Nabi itu di dalam kebaikan seperti angin yang berhembus. Angin berhembus tahu ya? Kencang ya. Kemudian membawa kebaikan ya, dan sangat cepat dan itu harus kita tiru. Ya, Kemudian wakana ajwad wakana nas wa Ramadan Di antara petunjuk Nabi SAW di dalam Ramadan selain dia melakukan segala bentuk ibadah, selain dia uh, membaca Al-Qur'an, dia juga memperbanyak sedekah, memperbanyak ihsan berbuat kebaikan, wa quran memperbanyak salat-salat sunnah, ya kemudian memperbanyak zikir kepada Allah wal i'tikaf dan beritikaf di 10 terakhir Ramadan wa kana ya khus Ramadan min ibadah ma la yakhus ghairuhu bihi min asyhur ada beberapa ibadah yang nabi khususkan yang itu tidak dilakukannya di bulan-bulan yang lain seperti qiyam tarawih ya dan ibadah-ibadah yang unggulan yang pernah kita sampaikan itu menjadi sesuatu yang meningkat di dalam Ramadan ini ya ikhwat fillah rahimakumullah Inna syahr Ramadhan lam yakun syahran adiyan syuhur, bahwa Ramadhan itu bukan hari-hari biasa. Bukan hitungan waktu yang berjalan berganti setiap hari berganti hari bukan. Ya. salaf salih. Di dalam pandangan para salaf. Ramadhan bukan bukan hanya seujung kuku, bukan. Ramadhan bukan dipandang sebelah mata oleh mereka. Ramadhan bukan hari-hari yang hitungan cuma 30 hari. Bukan. Tapi mereka memandang Ramadan adalah fursah. Azimah. Ya, kesempatan yang sangat agung. Bal huwa indahum siyaha rabbaniya fi maharib bil ibadah. Wa khisal al birri. Yada'una laha bernamijan khasan. Yatamayadu bil ikhtari min anwa'i al ibadati bi syaklin am. Adara rihla. Uh, Apa namanya? Siyaha rabbaniya kita akan merasakan betapa dia adalah sebagai bentuk siaha hiburan ya hiburan dia di dalam mencari kesenangan kenyamanan hati di dalam bab-bab ibadah kepada Allah subhanahu wa taala maka kita jadikan ramadan kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang lain ya ya kehidupan yang tidak sama yang tidak boleh sama kita jadikan hari-harinya ya berbeda dengan hari-hari di luar ramadan infaknya berbeda dengan infak di luar Ramadan. Tilawahnya berbeda dengan tilawah di luar Ramadan. Al ihsan berbeda dengan ihsan di luar Ramadan dan seterusnya sapu habislah segala kebaikan itu tapi ingat jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini ya sehingga hari-hari yang kita lewati ini hari-hari istimewa hari-hari yang barokah hari-hari yang penuh dengan energi dan semangat yang berbeda di luar bulan Ramadan. Ya, kekuatan kita di dalam Ramadan lebih jika dibandingkan dengan uh, di luar Ramadan. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah